Baiklah, mungkin di hujung rancangan ini mungkin doktor ada rumusan yang nak diberikan kepada topik kita pada hari ini, iaitu tentang gula sama ada ketagihan ataupun keperluan. Sebenarnya gula ini bukan makanan manusia. Itu yang saya boleh katakan, kerana gula ini adalah salah satu bahan yang saya bermaksudkan gula yang di dalam yang atas meja itulah, gula putih ya. Tidak bermaksud gula lain. Dan gula ini adalah yang kita panggil sukrus, dan kandungan di dalamnya bagi mereka yang tidak kencing manis pun sebenarnya ia boleh memberi mudarat kerana kandungan fruktosnya yang tinggi. Jadi kalau boleh hindari gula. Saya tahu mereka yang sudah minum gula daripada kecil sampai sekarang sangat sukar untuk berhenti kerana ketagihan. Tetapi kalau boleh bagi 6 minggu untuk berhenti menahan diri tidak mengambil gula selama 6 minggu, insyaAllah minggu ke-7 kita mungkin tidak minum lagi gula kerana kita dah rasa lain. So itu yang saya sangat-sangat harapkan kepada semua yang ingin merasa sihat. Dan orang yang berat badannya lebih, dengan berhenti gula dia boleh turunkan berat badan. Otomatik ya doktor. Otomatik, tak perlu lah makan ubat apa-apa. Tak payahlah nak diet, tak makan nasi lah. Tak payah. Makan, tak payah. Tak payah. Tak payah. Dan saya rasa berhenti bila saya makan banyak gula, saya akan rasa lagi macam cepat penat. Ya, itu efek lah. Sebenarnya gula ni bukan satu efek saja. Sebenarnya banyak sangat efek dia. Nak lagi cergas, kurangkan gula. Macam lesu sebenarnya boleh disebabkan. Disebabkan oleh gula juga, doktor? Ya, betul. Disebabkan oleh fruktosa. Afiat Lifestyle dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.